Berawal dari perannya menjadi seorang ibu dan anak dalam sebuah sinetron, aktris Mika Amalia dan Felicia Angelista kini memang selalu terlihat kompak dalam setiap kesempatan. Dalam peran yang dijalani keduanya di sebuah sinetron tersebut, Mika dan Feli memang mengaku chemistry yang dibangun ketika berakting justru terbawa di dunia nyata, seperti layaknya ibu dengan anaknya sendiri. Saya tuh mantut apa ya, udah bukan kayak teman kerja sih sebenarnya gitu. Kan awalnya awalnya sombong banget. Sampai lokasi, oh itu yang jadi anak kamu, oh itu ya, oke okay, deh. Hai, kamu... Aku di kamar sendiri, pakai kipas, kamar, laptop, sendirian. Ansos. Terus gue samperin ke kamar kan. Felicia ya, aku jadi mama kamu, oh iya tante, manggil masih tante. Kalau nggak ditegur duluan mah, boro-boro mau negor masih tante. Iya, enggak sebenarnya kan senior jadi sungkan. Ntar kalau kayak, kalau tante, ntar gitu marah ya kan. Jadi ini dia dulu yang senyum, oh ini ternyata baik banget nih ibu-ibu satu ini, ramah banget. Jadi langsung kayak, hei tante gitu. Lama-lama abis jadi mami. Lama-lama ternyata sayang. Nggak tahu malu, aduh di. Lalu seperti apa ya Mika dan Feli menilai sosok masing-masing lawan mainnya dalam sinetron tersebut? Enggak, dia mah penghuni base camp. Wah susah kalau udah lagi nunggu skenario, nggak mau pergi. Bener-bener literally di base camp. Tapi aku lagi mempengaruhi supaya Mamim suka drama Korea. Jadi lagi ajakin Mamim buat udah nonton. Terpengaruh waktu itu sempet sekali nonton film Gong Yu apa? Goblin. Wow, panjang tuh sampai 16 episode. Waduh. Ikut nangis juga, tapi saya nangisnya nggak kayak kontut kan nangis. Karena aku nangis perasa gitu banget. Kan. Perasaan gue nggak gitu-gitu amat, sedih sih emang, tapi nggak gitu-gitu amat. Saya jarang banget ketemu anak muda yang on track tuh maksudnya pekerjaannya, dia bertanggung jawab pekerjaannya, bertanggung jawab sama sekolahnya, terus bertanggung jawab sama Tuhan. Setiap mau syuting, dia selalu sempetin di mobil itu dia baca Alkitab dulu. Itu jarang banget ada anak muda yang kalau saya sih ngeliat begitu. Makanya saya bangga sebenarnya sama dia.